Kemarin kita keliling tanah Papua, kita menggunakan mekanisme wilayah adat. Ya, kita rekrut hampir 132 orang untuk melakukan pendampingan TWR-TWR BTS di tanah Papua. Saya pikir teman-teman juga sudah paham Papua di sini. Ya, dengan itu penting sore hari ini. Diskusi kita coba untuk maksimal 2 jam. Nah, kalau bisa 30 menit selesai, jika waktu. Jadi kita diskusi santai untuk hal-hal yang bahkan mungkin teman-teman, bapak-bapak di sini, lagi ini generasi baru, muda, kaya, lebih banyak ini. Itu jadi kasus sekali karena kita sudah melaksanakan itu dan mudah-mudahan nanti dengan posisi yang baru, pemerintah akan bisa bekerja sama dan bisa menjadi mitra buat kita sama-sama untuk edukasi migrasi digital ini di masyarakat di Papua. Ini juga menjadi berita penting untuk kita supaya kegiatan di masyarakat akan melaksanakan kegiatan ini literasi digital sektor komunitas kampung provinsi Papua Barat Daya. Karena sesuatu itu kadang-kadang tergantung terhadap internet itu sendiri. Semua informasi, hal-hal yang bersifat informasi, mau apapun itu, kadang-kadang internet menjadi salah satu referensi. Bukan kadang-kadang lagi, itu sudah bisa dipastikan. Ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, kalau beli belanja baju atau apapun itu, cari referensi dulu di internet kan. Sebelum ke pasar, harganya berapa nih, di online shop. Nah, itu menjadi salah satu bahan pertandingan, dan itu menjadi salah satu sistem jual beli yang berkeadilan tentunya salah satu manfaatnya. Kemudian di sisi lain kita juga bisa terhubung dengan teman-teman jauh kita, saudara jauh kita, dan juga tentunya kita bisa melakukan aktivitas jual beli, aktivitas lain-lainnya yang tentunya bisa menjadi salah satu alat untuk mensejahterakan kita semua. Nah, juga di sisi lain memang ada persoalan. Teknologi itu hadir ke kita semua ini sebagai alat. Alat itu salah satu teknologi untuk mendamping kita, membantu dalam melakukan aktivitas. Namun di sisi lain, kadang alat ini menjadi satu tujuan, bukan kebutuhan. Nah, ini yang terdampak negatifnya. Hari ini, khususnya ya, masyarakat Indonesia, ini khusus masyarakat Sorong, satu hari itu rata-rata megang handphone itu 14 jam. Mahasiswa, dengan digital itu tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam 1 kali 24 jam tadi sudah disebutkan, dalam sehari itu bisa menghabiskan sekitar 15 jam. Nah, kadang yang bikin kita ini itu tadi penyalahgunaan tadi. Nah, kadang kita sudah kecanduan. Nah, yang mau saya tanyakan di sini untuk melepas kecanduan-kecanduan itu bagaimana? Sekian, terima kasih.